Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay guys, video hari ni Nina nak share dekat korang tentang sebuah legenda yang sangat menarik. Sebab apa Nina kata menarik? Dalam legenda kali ni, ada kejadian aneh dan mistik yang terjadi. Biasa kita dengar kisah legenda ni, mana ada benda-benda seram kan? Lebih kepada cerita kayangan dan keagungan sesebuah kerajaan. So Nina yakin kalau korang tengok video ni sampai habis, korang tak akan rasa menyesal. So without wasting any time, let's get started. Kalau ikut sejarah penubuhan Kerajaan Negeri Sembilan, Raja Negeri Sembilan yang pertama adalah Raja Mahmud ataupun nama gelaran dia sebagai Raja Melewar. Nina tak tahu sama ada disebut Melewar ataupun Melewar. Raja Melewar ni sebenarnya anak kepada Sultan Abdul Jalil. Sultan Abdul Jalil pula pada masa itu merupakan seorang pemerintah kepada sebuah kerajaan Pagar Ruyung di Sumatera. Jadi pelantikan Raja Melewar tadi menjadi seorang Raja Negeri Sembilan adalah pada tahun 1773. Lagipun pelantikan ni kan sebagai tanda menyatukan masyarakat Minangkabau yang telah merantau ke Negeri Sembilan pada abad ke-12 lagi. Jadi diorang memerlukan seorang pemimpin ataupun seorang leader bagi mentadbir Negeri Sembilan pada masa itu. Jadi datanglah dua orang panglima dari Negeri Sembilan ni menghadap Sultan Abdul Jalil yang berada dekat Sumatera. Pembesar tadi tu pula adalah Panglima Bandut dan juga Panglima Bandan. Jadi bila diorang datang menghadap Sultan Abdul Jalil, diorang pun beritahulah hasrat diorang ni nak jadikan putera Abdul Jalil tadi tu ataupun anak Sultan tadi sebagai raja diorang. Jadi Sultan ni pun dia bersetujulah dengan permintaan diorang Panglima tadi. Kemudian raja pun menghantarlah Raja Khatib ke Negeri Sembilan untuk menguruskan hal-hal istiadat ni. Manakala anak Sultan pula iaitu Raja Melewar tadi, dia pergi menghadap Sultan Johor iaitu Sultan Mahmud Shah III. Tujuan Raja Melewar tadi jumpa Sultan Johor untuk perkenankan Raja Melewar ni bakal menjadi Raja Negeri Sembilan nanti. So dia macam minta restu lah dan merasmikan pelantikan Raja Melewar nanti. Raja Khatib pula masa tu tiba-tiba buat perangai bila dia sampai dekat Negeri Sembilan. Dia tak ikut segala arahan Sultan yang Sultan bagi dekat dia. Dia jumpa dengan penghulu-penghulu dekat Negeri Sembilan and then dia claim, dia kata dia adalah Raja baru yang akan dilantik dekat Negeri Sembilan. Bukan tu je, dia juga telah berkahwin dengan seorang anak perempuan yang bernama Penghulu Enam. Penghulu Enam pada masa tu adalah seorang pembesar dekat daerah Seri Menanti. Jadi bila Raja Khatib tadi dah jadi menantu dia, of course lah dia ni sebagai pak mentu akan support menantu dia. Manakala Raja Melewar tadi tu pula memang telah diperkenan oleh Sultan Johor. Dia pun telah mendapat cop rasmi Johor serta mandat untuk memerintah Negeri Sembilan. Lepas tu Raja Melewar ni pun dia pun berangkatlah dari Johor ke Negeri Sembilan melalui Naning. Dekat sini diorang telah berperang dengan tentera Bugis tapi geng-geng Raja Melewar ni menang. And then diorang pun teruskanlah perjalanan diorang sampailah dekat Rembau. Dekat Rembau ni diorang telah stop and then diorang telah bina tempat untuk Raja Melewar ni bersemayam. So maksud bersemayam kalau ikut DBP, duduk di atas takhta ataupun singgah sana. So mungkin diorang adalah kot bina macam rumah kecil ke apa untuk raja ni bersemayam duduk dekat takhta dia macam tu. Jadi dekat Rembau ni lah segala adat istiadat pertabalan dijalankan. Masa ni Raja Melewar dah tahu yang Khatib ni dah khianat diorang. Lepas tu Raja Khatib tadi telah berkahwin dengan anak Penghulu Enam. Jadi bila Raja Khatib ni dia tahu yang Raja Melewar ni dah sah jadi Sultan Negeri Sembilan, of course lah dia dah rasa tegukan, dia dah rasa yang dia takkan selamat. Lepas dari pelantikan tu, Raja Melewar pun berangkatlah nak berjumpa dengan Raja Khatib ni. Tapi Raja Khatib ni dia pengecut, dia dah larikan diri dia. So yang ada pada masa tu hanyalah pak mentua dia iaitu Penghulu Enam. Tapi Penghulu Enam ni dia degil tau. Dia tak mengaku yang Raja Melewar tu adalah sultan diorang yang baru. So gaduh-gaduhlah sampailah tercetusnya perang di antara diorang berdua ni. Akhirnya Penghulu Enam tadi mati setelah dibunuh oleh Raja Melewar. Lepas tu mayat dia telah dikebumikan dekat mana tempat dia dibunuh. Tiba-tiba satu malam kecoh satu kampung pasal ada orang yang nampak Penghulu Enam ni. Padahal diorang tahu Penghulu Enam dah mati. Penghulu Enam tadi telah masuk ke istana Raja Melewar dan mencabar Raja Melewar ni untuk lawan one by one. Tapi tetap juga dia yang kalah dan Raja Melewar ni menang. Esok malam tu, kejadian yang sama, kejadian yang aneh terjadi lagi. Penghulu Enam muncul dan masuk ke rumah Raja Melewar ataupun dia punya istana dan ajak lawan dan dia pun mati kena bunuh. So benda yang sama je keep repeating. Makin lama penduduk dekat situ semakin risau. So tersebarlah cerita-cerita ataupun gosip-gosip tentang Penghulu Enam. Diorang kata Penghulu Enam ni sebenarnya ada ilmu hitam. Ilmu tu ilmu yang kebal, so membuatkan Penghulu Enam ni susah nak mati. Masa Raja Melewar dekat istana, dia teringat yang dia ada bawa satu bekas tembaga yang bertutup dan benda ni adalah alat kebesaran diraja Minangkabau. So bekas tembaga tadi tu sebenarnya milik keturunan diraja Minangkabau turun temurun. Dalam bekas tembaga yang bertutup tu ada selai rambut yang sangat panjang sampai dia punya panjang tu penuh dalam bekas tembaga tu. Raja Melewar pun letaklah tembaga tu dekat depan dia kan and then dia pun bertafakur. Dia macam nak minta firasat lah, minta clue apa yang dia patut buat untuk hapuskan Penghulu Enam tu. Jadi masa dia bertafakur depan tembaga tadi tu, dia pun dapatlah
firasat daripada apa benda bekas tembaga tu kan. Jadi bekas tembaga tu sebenarnya dipanggil sebagai daulat. Jadi dalam tafakur Raja Melewar pada masa tu, daulat tu cakap ilmu hitam penghulu enam boleh di apa boleh dipisahkan ataupun boleh dimusnahkan dengan cara pancung kepala dia. Lepas tu badan dengan kepala dia kena tanam asing-asing dan terpisah dengan sebatang sungai. And then pada malam yang seterusnya, penghulu enam ni muncul sekali lagi dan dia pun masuk ke istana Raja Melewar. Jadi selepas berlawan, penghulu enam telah berjaya ditangkap oleh 5 orang panglima Raja Melewar yang kuat. Pada malam tu juga, kepala dia kena pancung dan mayat dia telah ditanam asing-asing. Badan penghulu enam tadi telah ditanam dekat sebuah puncak bukit yang dikenali sebagai Bukit Badan sekarang. Manakala dia punya kepala tu pula ditanam dekat sebuah bukit yang namanya sekarang ni adalah Bukit Tempurung. Jadi kedua-dua bukit ni memang dipisahkan oleh sebatang sungai. Lepas dari kejadian tu, banyak malam jugalah orang kampung ni dengar suara penghulu enam ni meraung-raung menyeru badan dia untuk bercantum balik. Sampai ke orang kampung pada masa tu takut nak tidur. Sebab bila diorang dengar je suara penghulu enam ni duk menyeru-nyeru badan dia untuk bercantum, diorang dah menggigil. So makin lama suara tadi semakin sayup dan hilang macam tu je sampailah sekarang. So bermula daripada Raja Melewar sampailah sekarang ni, keturunan dia sebenarnya masih lagi memerintah. Pada tahun 1776, akhirnya Raja Melewar ni telah mangkat and then dia punya tahta tu telah diwarisi oleh menantu dia iaitu Raja Hitam. Okay guys, apa pendapat korang tentang legenda Raja Melewar ni? Adakah korang pendengar kisah ni sebelum ni? Sejujurnya ni adalah first time Nina dengar kisah macam ni. Tapi agak menarik. Nina tak sangka sebenarnya Negeri Sembilan pun ada sebuah kisah legenda yang sangat menarik dan ada unsur-unsur mistik dalam tu. Jadi kepada korang yang merupakan penggemar kepada cerita sejarah, kepada cerita-cerita legenda, korang nak Nina ceritakan tentang apa lagi, just komen dekat bawah. Nanti Nina akan carikan maklumat dan Nina akan kongsikan dengan korang. Dan Nina harap konten pada kali ini korang suka dan enjoy. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, jangan lupa untuk subscribe dan turn on notification juga supaya korang tak terlepas dengan video-video yang Nina akan upload pada masa yang akan datang. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye, Assalamualaikum.